Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian masih dari kota Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Quran. Karena bagi orang yang mengenal Allah dengan baik, pasti dia akan selalu ingat kepada Allah dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Oleh karena itu, menjadi penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa masalah kita itu intinya adalah kurang berzikir, kurang mengingat Allah. Karena orang-orang yang kurang mengingat Allah itu akan lalai kepada Allah, dan ini membuat setan itu lebih leluasa memperbudak kita. Setan menggunakan nafsu, syahwat, amarah, cinta dunia untuk memperdaya kita. Karena seperti balon kalau diisi dengan air, udara keluar, diisi dengan udara, air keluar. Kalau hati kita terus menerus diisi penuh dengan zikrullah ta'ala, maka peluang menjadi tertipu oleh setan menjadi sangat kecil, sangat tipis. Oleh karena itulah sahabatku sekalian, marilah kita sekuat tenaga sekarang membasahi lisan kita dengan menyebut nama Allah, menggunakan akal pikiran untuk menafakuri ciptaan Allah, menggunakan tubuh kita untuk patuh kepada perintah Allah, dan menjadikan hati kita ini hati yang yakin. Yakin kita ini ciptaan Allah, semuanya juga ciptaan Allah. Yakin bahwa saya ini diurus Allah, semuanya juga diurus oleh Allah. Yakin bahwa Allah itu menggenggam segala-galanya, semuanya digenggam oleh Allah, takluk kepada kekuasaan kehendak Allah semata. Dengan keyakinan semuanya dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, tidak ada nikmat yang bisa datang kalau Allah tidak izinkan, tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Maka hati yang yakin seperti ini lebih nyaman. Yakin Allah Maha Aku ma'inama kuntum wallahu bima ta'amaluna basir. Ini kita sedang didengar oleh Allah, sedang diperhatikan oleh Allah. Allah Maha Dekat dimanapun kita berada. Pasti kita disaksikan oleh Allah, setiap perkataan kita didengar oleh Allah, setiap perilaku kita pasti ada catatannya di sisi Allah, dan nanti ada balasan yang sempurna. Kita harus yakin bahwa kalau kita berbuat baik, Allah tahu ikhlas atau tidak. Kalau baik, hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Orang mau balas budi atau tidak, orang menghargai atau tidak, orang berterima kasih atau tidak, itu bukan urusan penting bagi kita. Karena kita tahu kalau ikhlas pasti ada balasannya. Ini zikrullah. Dan
dimanapun kita tidak bisa lupa, lapar hanya Allah yang ngasih makan, sakit hanya Allah yang menyembuhkan, sedih hanya Allah yang menenteramkan, ada kesulitan hanya Allah yang memberikan jalan keluar, yang membolak-balik hati hanyalah Allah, yang mengambil keputusan segala-galanya juga hanyalah Allah. Jadi terus hati ini pantang ke Allah. Memang kita akan berpikir tentang kesulitan, tentang masalah, tentang kehidupan kita. Tapi harus segera nyambung ke Allah yang menguasai segalanya. Sibuk, jangan larut dalam mikir yang tidak tersambung ke Allah. Nanti pasti jadi galau karena Allah gak suka. Allah tuh inginnya mikir apapun tersambung ke Allah. Hanya Allah lah yang menguasai solusinya. Kalau kita berharap dengan pikiran kita, ya harapan ini hanya terwujud dengan izin Allah. Kalau kita takut, cemas, apa yang kita takutkan tidak ada bahayanya tanpa izin Allah. Dan Allah kuasa merubah takdir apapun ke takdir lain sekehendak Allah dan memfasilitasi kita dengan berdoa. Makanya harap harus jadi doa, takut harus jadi doa, dan doa adalah mukhul ibadah, saripatini ibadah, doa adalah zikrullah ta'ala. Nanti kalau kita zikir terus seperti dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 28 yaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Camkan ala bizikrillah tatma'innul qulub, camkan hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan tentram. Jadi ini yang sekarang ini penting sekali. Mengingat hiruk pikuk di negara kita sedang begini, harus ingat ada Allah yang menguasai segalanya, ada Allah yang menentukan segalanya, ada Allah yang mendengarkan setiap orang berdoa, ada Allah yang mengabulkan orang yang bermunajat. Jadi hiruk pikuk seperti ini harus membuat kita ingat ke Allah. Benar, kita harus melaksanakan rencana, mengatur dan sebagainya. Tapi tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Makanya selalu zikrullah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu perintah Allah ya. Nanti di dalam surat Al-Ahzab 35 kalau tidak salah, orang yang banyak zikir, banyak berzikir, Allah menyediakan baginya magfiratan, ampunan dan pahala yang besar, karunia yang besar. Jadi zikir yang terus menerus selain membuat setan tidak berdaya, juga Allah mau berikan ampunan bagi orang yang terus menerus zikir itu. Masya Allah. Ayolah kawan-kawan semua para pendengar, kalau mau meniru salah satu kebiasaan Rasulullah SAW, beliau adalah seorang ahli zikrullah yang tiada terputus dalam segala keadaan, duduk, berdiri, berbaring, senantiasa ingat kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah doanya, supaya kita diberikan pertolongan oleh Allah menjadi ahli zikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Dan kalau mau kita istiqomah, istiqomah yang pertama kita usahakan adalah istiqomah zikrullah, mengingat Allah. Dengan segitu banyaknya contoh Nabi yang tidak perlu kita mengadakan. Guruni adzukurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Mari kita biasakan zikir setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapan. Ini dengan menyebut nama Allah dan patuhi perintah Allah.
insya Allah kita akan dibimbing terus oleh Allah menghadapi hidup ini ya. Atur nuhun, semoga semuanya di antara penyimak ini menjadi ahli zikrullah yang istiqomahnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih sahabat, nanti akan berangkat ke Mekah untuk umroh. Mudah-mudahan besok ada tersisip di acara ya. Walaupun besok Rebo, bagian muslimah nanti bisa disisipkan barang 5 atau 10 menit ya. Terima kasih seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat.